Anda kembali menyaksikan Connected 60, pemirsa. Sebuah video percobaan pencurian motor di daerah Cawang Atas, Jakarta Timur, viral di media sosial. Namun aksi tersebut gagal lantaran pemilik motor keluar dan meneriaki pelaku. Aksi pencurian motor ini dilakukan dua orang, salah satu dari pelaku menggunakan jaket ojol. Aksi tersebut terjadi pada Kamis pagi. Kronologi awal, pelaku berpura-pura turun dari motor diduga oknum ojol dan mendekati target rumah warga. Pelaku berhasil membuka pagar dan membobol motor menggunakan kunci T. Sang pemilik mengetahui terjadi pencurian motor dan langsung berteriak serta mengejar pelaku. Namun pelaku tidak berhasil mencuri motor tersebut. Pelaku lolos dari kejaran warga karena mengancam akan menembak bagi yang menghalanginya.